ini penyebab Raffi Ahmad sahabatan dengan Baim Wong dan Irwansyah. Dikutip dari suara.com, Raffi Ahmad sampai saat ini masih mengingat dua orang setia yang menemani dirinya dalam suka dan duka. Ya, dua sosok itu kini menjadi sahabat setia Sultan Andara sampai saat ini, yakni Baim Wong dan Irwansyah. Hubungan persahabatan itu semua berawal ketika Raffi Ahmad masih merintis karir saat masih duduk di bangku SMA. Usai casting sebuah sinetron, ketika waktu itu sudah menunjukkan pukul 14.00, Irwansyah mengajak Raffi Ahmad untuk makan siang. Namun itu ditolak oleh suami Nagita Slavina tersebut dengan alasan masih kenyang. Usut punya usut, ternyata Raffi tidak ada uang untuk makan siang karena uangnya hanya cukup untuk tiket kereta dan bajai ke Bandung sebesar Rp75.000. Melihat hal itu, Irwansyah pun berinisiatif mentraktir Raffi Ahmad. Gue inget banget naik kereta ekonomi Rp30.000 atau Rp35.000. Kalau naik taksi bisa Rp25.000, kalau naik bajaj bisa Rp10.000. Kalau gue makan di warteg kurang. Makanya gue dulu dibayarin sama dia. Akui Raffi Ahmad dalam beberapa kesempatan soal perkenalannya dengan Irwansyah. Dari sana kedekatan keduanya terjalin. Begitu juga dengan Baim Wong, aktor dan konten kreator yang dikenal Badung itu juga akrab dengan Raffi Ahmad ketika awal-awal merintis karir. Bahkan nih, keduanya kerap patungan untuk menyewa kamar hotel ketika ada job di Jakarta. Memang saat masih SMA, Raffi Ahmad masih tinggal di Bandung, jadi selalu bolak-balik Jakarta-Bandung. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.